santanen, kentang, kentang bulu. Mana nih? Aduh duh. Sudah ada ini. Sudah ada. Tuasnya. Gede. Kentang bulu ini di apa namanya, dari semenjak ditanam sampai dipanen berapa bulan? 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. 6. Kurang lebih 6 bulan. Jadi nantinya itu kan ini tuh ada kayak ubi gitu di dalam tanah, buahnya itu. Ini 6 bulan, kurang lebih 6 bulan bisa dipanen seperti ini. Sekarang kita mau ngumpulin dulu ini sampai habis. Si ini kan satu ini ya, satu apa namanya, satu dapur atau satu luas di sini tuh buahnya banyak banget, jadi harus dicari benar-benar sampai bersih. Nanti kalau udah bersih baru pindah ke tempat pohon-pohon yang lain kayak gitu, karena ini udah masuk musim kemarau, jadi tanahnya agak keras. Terus ini juga pohon-pohonnya udah pada mati kayak gini, tapi buahnya masih ada. Sekarang kita harus kumpulin dulu sampai bersih, nanti baru kita bawa pulang buat dibikin sayur lodeh. Bisa direbus, bisa dibikin sayur lodeh kayak gini, teman-teman. Sekarang aku mau lanjut bantuin mama dulu ambilin kentangnya. Ini hasilnya, ini udah dikumpulin banyak tuh, jadi kayak gini, teman-teman. Ini udah dikumpulin jadi segini. Nanti ini tinggal dicuci bersih di air mengalir, lalu bisa direbus, dijadiin cemilan kayak gitu. Ini rasanya tuh sama aja kayak kentang yang besar gitu.